Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Mengapa dituntut mencari redha ibu bapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama-sama dengan saya. Kita membicarakan satu topik yang tidak kurang pentingnya di dalam konteks kehidupan kita, iaitu kasihnya ibu membawa ke syurga, kasih ayah kekal sepanjang masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Maka, terfikirkah kita anak-anak, di nombor berapakah kita letakkan ibu bapa kita di dalam kehidupan kita? Selepas cinta Allah, cinta Rasulullah, kita wajib mentaati kedua ibu bapa kita. Pernahkah kita bayangkan bagaimana rasanya seorang ibu menahan sakit di saat melahirkan kita? Bagaimana rasanya seorang ayah membanting tulang bekerja siang dan malam untuk mencari rezeki, memberi sesuap nasi kepada keluarga? Inilah kefahaman yang perlu diterapkan ke dalam jiwa anak-anak. Inilah yang perlu diajar kepada anak-anak agar kesinambungan kekeluargaan itu terpelihara. Kita tak sanggup sebenarnya mendengar kisah anak-anak derhaka. Kita tak sanggup mendengar anak biadab dengan orang tuanya. Oleh itu, menjadi kewajipan untuk kita mengajar anak mencari keredaan ibu bapa. Banyak kan cara yang boleh dibuat. Contohnya, mendidik anak untuk menyenangkan hati dan perasaan ibu bapa. Mengajar anak berkomunikasi dan juga mendoakan kesejahteraan ibu bapa di dunia dan di akhirat, walaupun mereka sudah meninggal dunia. Kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menghapuskan segala dosanya dan menempatkan ruhnya di kalangan orang-orang yang beriman. Seterusnya, didik anak-anak sifat pemaaf. Ajarlah anak-anak kita, latihlah anak-anak kita untuk menjadi pemaaf. Anak sangat memerlukan watak yang boleh dijadikan contoh. Maka tidak lain tidak bukan, ialah ibu bapa sendirilah contohnya. Anak bila tinggi di dalam jiwanya sifat pemaaf, maka tinggilah juga ia nanti mendapat redha daripada ibu bapa. Ibu, ayah dan anak-anak yang menonton, beruntunglah mereka yang masih mempunyai ibu bapa. Bagi yang masih mempunyai kedua-duanya, pastinya kita masih dapat berkongsi dengan mereka,
bergurau, makan bersama, ya, serta mencium tangan ibu bapa. Bayangkan bagaimana perasaan anak-anak yang sudah tidak dapat lagi melihat salah seorang ataupun kedua-duanya. Contohnya, baru-baru ini diceritakan betapa ramai anak-anak yang menjadi yatim kerana COVID-19. Rumah yang dahulunya penuh mengisi pelbagai kenangan indah mungkin kini suram, kerana tiada lagi terdengar suara nasihat serta wajah gembira menyambut kita pulang, contohnya. Oleh itu, jika Tuhan masih lagi memberi rezeki kepada kita, dapat menatap dan mendengar suara mereka, hargailah kedua-duanya sehingga ke akhir hayat mereka. Sekiranya ada di kalangan kita pernah berasa kecil hati ditegur, ingatlah, itu bukan bermakna mereka tidak suka ataupun mahu membebankan hidup kita. Sebaliknya, itulah tanda kasih dan prihatin mereka. Walaupun kita merasakan diri kita ini sudah cukup dewasa dan bijak. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tuan-tuan, puan-puan, para ibu bapa pula, jika kita tengok hari ini pelbagai masalah sosial yang berlaku, pelbagai kerenah anak-anak, khususnya isu adab, maka mak ayah, mari kita check, mari kita semak semula peranan kita juga, tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Kalau hari ini anak-anak nampak agama itu kecil contohnya, ataupun kita nampak agama ini sesuatu yang tidak penting, maka peranan mak ayahlah nak bagi anak-anak nampak agama itu besar, nampak agama itu penting. Ibu bapa jugalah yang menentukan anak dia nanti syurga ataupun tidak. Kerana apa tuan-tuan? Kerana anak itu sebenarnya adalah kain putih. Sebab itu mak ayah, apatah lagi zaman sekarang ini, zaman yang dah banyak berubah, kita terlalu sibuk dengan pelbagai urusan kerja dan sebagainya. Maka janganlah kita lupa untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Kita sokonglah mereka. Dan yang penting juga kita mengawasi mereka. Kita tak nak waktu PDPR contohnya, bukannya belajar contohnya, rupa-rupanya main game. Jadi dalam hal mak ayah yang bekerja ataupun sibuk ini contohnya juga, memang anak-anak memang sedikit bebaslah. Dah tentu anak-anak berada kadang-kadang di luar kawalan. Oleh kerana itu, awal-awal lagi kita perlu menasihati anak-anak kita apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Contohnya, bergaul dibolehkan.
tetapi melampau di dalam pergaulan dengan memilih kawan-kawan yang tidak baik, maka itulah permulaan kepada kesan yang tidak baik nanti. Jika di rumah contohnya, game-game yang dimainkan juga perlu dilihat. Mungkin ada game yang berbentuk ganas, lucah dan sebagainya. Begitu juga permainan-permainan. Kita tak nak anak-anak terlibat dengan sesuatu yang tidak baik. Macam suatu ketika sebelum ni ramai yang terlibat dengan contohnya basikal lajak. Bila ianya dilakukan, dibuat di jalan-jalan utama, beraksi seperti merempit, dan yang paling dahsyat dilakukan di tengah-tengah malam, waktu yang sepatutnya anak-anak seperti ini tidur, dibimbangi sebenarnya mungkin boleh menyebabkan kemalangan yang parah seperti yang pernah dihebahkan sebelum ini. Dengan sebab itulah ibu bapa mesti memahami tanggungjawab seperti ini. Sama-samalah kita didik, kita asuh anak-anak kita. Anak-anak yang dikasihi, ibu adalah makhluk yang Tuhan muliakan. Kasih ibu tidak pernah ada berpenghujungnya. Kasih ibu tidak pernah ada sempadannya. Atas sebab itulah kita tak ada hak sebenarnya untuk merajuk kepada mereka. Kita tak ada hak langsung untuk berdendam dengan mereka. Pohonlah rahmat kerana dalam dua tangan yang ada keramat sebenarnya yang boleh mendoakan kita yang sangat mustajab, anak-anak. Doa yang tiada hijab sebenarnya. Kita tak tahu ketika mungkin kita sedang lena tidur, ibu kita bangun mendoakan kesejahteraan kita. Beruntung sangat anak-anak yang menonton pada hari ini yang masih ada ibu yang mendoakan kita. Sebab itu anak-anak, jika anak-anak masih ada ibu, junjunglah dia, taatilah dia, patuhilah dia, letaklah dia di tempat yang paling mulia di hati kita. Hargailah mereka yang bernama ibu. Kadang-kadang bila mereka dah tak ada, baru kita sedar betapa kita nak sangat berbakti kepada mereka. Kadang-kadang masa ibu kita ada, kita lupa nak tanya, mak okey ke? Mak sihat ke? Sehinggalah bila ibu kita sakit, kita baru sedar yang dia tak sihat. Kita sibuk habiskan masa kita mungkin di dalam bilik dengan handphone kita, dengan chatting kita, sampai dengan ibu pun kita kurang sangat bercakap. Masa mereka
masih ada inilah, marilah anak-anak yang menonton pada hari ini, kita hargailah kasih ibu. Jangan nanti kita menjadi anak yang menyesal. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anak-anak yang menonton, bolehkah kita tidur lena pada malam hari? Sekiranya pada siang hari kita menengking ibu kita, kita bergaduh dengan ayah kita, bolehkah kita tidur lena pada malam hari, anak-anak? Sekiranya dah 2-3 hari kita tidak bertegur sapa dengan ibu ataupun ayah kita. Kadang-kadang, anak-anak, kita ini terlalu ego sebenarnya. Kita tak rasa apa-apa pun setelah menyakiti hati mereka, hati ayah dan ibu. Kita herdik mereka, kita tengking mereka, kita perlekehkan mereka. Kita rasa kita je yang pandai. Sebab itu, anak-anak, yang bersama kita sekarang ada ibu mungkin. Yang bersama dengan kita sekarang ada ayah mungkin. Maka sudah-sudahlah kita melawan mereka. Kalau ibu yang ada di depan kita sekarang ini tak macam ini, kalau ayah yang bersama-sama dengan kita sekarang ini tidak berkorban untuk kita, kita tidak akan sampai ke tahap ini. Tambahan pula contohnya waktu pandemik ini. Bertambah-tambahlah sebenarnya tanggungjawab mereka kepada kita. Berusaha sebenarnya mereka mencari kemudahan untuk kita. Mungkin ada yang terpaksa meminjam wang nak belikan kita laptop, nak belikan kita iPad, nak belikan kita handphone. Dia tak cari duit untuk dia, untuk anak-anak. Dia berkorban sebenarnya untuk kita. Dia tak berdoa untuk dia semata-mata, anak-anak. Tetapi dia berdoa untuk kejayaan kita sebenarnya. Tetapi bila anak dah berjaya sikit, bila anak-anak dah dapat lebih sikit, bila anak-anak dah pandai sikit, orang tua yang tadah tangan, orang tua yang minta pada Allah itu tadilah, orang tua itulah yang kita sakiti. Orang tua itulah yang kita tak hormat sebenarnya. Anak-anak, jangan derhaka kepada ibu dan ayah. Jangan tinggalkan mereka di rumah orang-orang tua nanti. Kalau dia sakit nanti, jagalah mereka. Anak-anak yang menonton di luar sana, ingatlah, esok sudah tidak boleh mengubah apa-apa yang berlaku pada hari ini. Tetapi hari ini masih boleh mengubah apa yang akan terjadi pada hari esok. Moga-moga semua yang menonton akan mendapat manfaat daripada apa yang telah dikongsikan. Teruskan kita menjaga SOP kendiri dan keluarga. Kita jaga kita. Sekian, jumpa dan jumpa lagi.
KPM.